Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mustami'in al-kiram, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba sahla. Mustami'in al-kiram, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambungan kita pada hari ini sakut paut dengan kitabu Ahkamil Hudud. Kita bagi nak bercara hukum-hukum hudud. Hak lah. Hak kerak tangi, hak kerak kaki, hak zina, maksud kita lah. Itu dia. Kata dia hanya al-hudud ni makna jam'u haddin. Jamuk bagi mufrad dia haddin. Haddun hadda ni hudud. Wahua dan ia luratan di dalam lorak al-man'u makna menegah. Makna menegah. Wasummiyat al-hududu bizalika, dan dipernamakan hudud tu dengan demikian itu. Dia katanya liman iha, kerana menegahnya hudud tu minaritika bil fawahishi, daripada kita melaksanakan benda-benda kejahatan lah itu, benda fawahish tu. Dia tak nama hudud dengan dimakai hudud juga kerana menegahnya hudud tu daripada wak. Ada sakat, hari ni tak boleh wak, ni boleh wak, mana kita ada kek, ada cupcake kita. Wabada al musannifu min al hududi bi haddi zina al mazkuri fi asna iqaulihi wa zani ala darbaini. Dan bermula oleh musannif kita daripada hudud tu, daripada bab hak-hak banyak tu, yang mula daripada hak zina. Denda zina yang disebut pada tengah-tengah perkataan musannif tu, wa zani ala darbaini. Orang yang berzina ni atas dua bahagi. Muhsanun, muhsan wa ghairu muhsan. Hak ya tanya. Fal muhsanu, maka muhsan tu wa sayati qariban. Dan lagi akan datang hapin oyak. Nak hurai sosok muhsan tu. Tak lama dekat lah. Annahu bahwasanya muhsan tu apa? Al-balighu al-aqilu al-hurru. Orang lelaki yang baligh, yang berakal, lagi pula merdeka. Allazi ghajaba syahashafatahu, yang meru'i ia akan kepala zakarnya. Hasyafah dia tu. Yang meru'i ia akan zakarnya. Zakar seorang balik tu. Au qadraha atau qadarnya. Qadar hasyafah dia kan itu. Min maktun iha. Daripada tempat keraknya. Tempat kerak tu panggil takok tu. Daripada tempat kerak tadi tu. Dia katanya. Maktuk ni tempat kerak ke takok tak? Itu dah lah tempat kerak dia. Dia mari tinggal situ lah. Tinggal takok dia tu lah. Bawa kerak dia mari duduk situ. Mari jadi takok situ. Itu mari tempat kerak tu. Nah itu. Hak kerak dia mari duduk situ jadi takok situ. Jadi takok apa tu. Hak kerak dia ada bekas tu. Ya mari. Ya. Ya mari duduk pakai pada kepala tu. Itu maktuk ni lah. Yang dikerakkan tu. Masuk waktu tu. Dia katanya bi kubulin, dengan kubu. Bi kubulin itu makna dengan kubu fi nikah sahih. Kemaluan depan bagi perempuan tu lah kubu tu. Duduk bila nikah yang sahih dia panggil. Kalau hak zina tu tak panggil musan. Hak musan ni hak biasa bila nikah sahih dah. Kalau itu hadduhu bermula hak dendanya. Denda zina musan ni dia katanya ar-rajmu bihijaratin mu'tadilatin. Rejam, pekong dengan batu yang pertengahan. Dengan batu pertengahan tu nak sakit lah. Kalau batu besar, pekong nombor 3 butir mati je. Tak kata? Nombor batu pertengahan tu sakit semua, tak nak butir tu. Sedap sakit setiap tumbuh. Supaya zina sedap setiap tumbuh. Sakit setiap tumbuh juga. Tak kata? La bihasa sari rating. Tidak boleh dengan tukar yang kecil tak boleh. Wala bi sokhrin, tak boleh kau batu besar gitu tak leguh. Kau leguh kau mati. Jadi tak ada rasa sakit. Tujuan dia rasa sakit lah dia. Sampai tengah tu. Habis dekat tu. Wa ghairul muhsan ni hadang bukan muhsan. Bukan muhsan ni tak biasa tak biasa tubuh dan nikah sahih lah. Min rajulin awi mra'atin, tak ada kira lah sama ada daripada lelaki-lelaki atau perempuan. Ia panggil katanya
Kalau gitu kak, haduhu dendanya kak bukan ni macam Musa ni. Denda dia ni mi'atu jaldatin, maksud satu hotel. Katok satu hotel. Kalau mati, mati. Kata mati pun tak apa. So, miyat bizalika dipernamakan dengan demikian itu, dia katanya. Sebab apa sini? Boleh goyak sini atau sini. Sebab apa itu hak-hak dia saat itu 100 jeldah dia. Nah, dinamakan demikian itu, dia kata jeldah saat itu litiso liha kerana berhubungnya berhubungnya mana? Berhubungnya roteh itu bila jeldi dengan kulit. Ambil roteh katak kena tak kulit sampai tu bestak nama jeldah tu. Nampak tu ni? Ayat tu kita. Pada tu pula watagri bu'amin dan mengeluarkan pustahau ila masafatil qasri kepada masafah qasar 82 kilo hamba lebih duduk kampung jauh dengan kampung asal 82 kilo fa aksara maka lebih banyak birak yang imam dengan pendapat imam lah imam cik tengok lah nampak tu kalau kata tahu mana tu ikut lah pentingnya kena hamba lebih kampung lah setahun tu kan kita tengok sampai masafah qasar kan itu bagi fia ni bagi orang hak biasa berlaku tak biasa nikah sahih pada lain tu kita berzina kalau itu hamba lebih kampung setahun waktu sabu muddatul ami dan dikira akan masuk setahun tu bila min awali safari zani daripada awal-awal sapi orang zina tu ya gi apa hari kira situ kalau jarak jalan kaki sampai dulu kau 10 hari 10 hari bila dah 10 hari 5 hari kalau masa dulu masa dulu ni kalau 2 hari masafah kosal 82 tu boleh ada 2 hari ruang lah tak ada bila dah bermula tu ada rumah tu bila dah la min wusulihi tidak kira daripada tempat sampainya tempat sampai orang zani itu makan taghrib tempat dia mau pindah dia gitu sore tu deh dia katanya kerana no, ayat tu bila setahun tu mula pada awal sampai dia tak itu bukan masuk sampai tak yang tanya tu dia tidak daripada sampainya sampai zani itu makan taghrib katanya habis wal aula ayaku nabak dan jaldi dan hak bin Allahnya bahawa adalah ia mana apa dia ni taghrib ni dah bila tu ba'dal jalda pas dah pukul lah ada pas dah kata lah maksud kita nah yang tu sini wal aula ayakuna bahawa adalah ia sini yang tu pas dah apa lepas ada jalan taghrib ni hamak lebih kapul lepas ada katak dah lah mungkin katak kapul dia menuduk lah tak ada ha, mana kita habis kat tu ha, dan dia kata lagi pula wasyara itu isra ni arba'un dan syarat isra ni 4 syarat kata orang tu tu isra tu makna kata dia saat itu tak bisa berlaku tak ada hitung ikut tadi deh. Kalau syarat Islam dia tu lah mana dia panggil. Musa tu. Arba'un pa al-awwalu wasani al-bulu wal aqlu. Syarat nak kira kata zina Musa hok kena katak reja sampai mati tu deh. Mana orang zina tu orang balik dah orang ada akal. Tak ada dapat tadi. Pada hadda ala sabiyin wa majnun ni. Maka tidak ada hak lah di atas budak lu orang gila tu. Tak ada hak dak bal yu adaba ni bahkan dia hajak adab keduanya bima yuz jiruhuma dengan barang yang dapat menakut keduanya ni dapat kita dapat menegah keduanya dapat menakut keduanya anil wuku'i daripada berlaku pula fi zina pada zina tu ikutlah nak kataklah mana nak bergup ikut mana tu wasalisu dan syarat yang ketiga al-hurriyatu merdeka orang merdeka lah fala yakunu raqiqu wal mubaad wal mukatabu wa umul waladi maka tidak adalah maka tidak adalah hamba raqiq hamba penuh wal mubaad hamba setengah wal mukatab hamba wak sania tulis nak merdeka wa umul walad hak tok mulu dia ambil wak guna wak bini muhsanan dia katanya tidak adalah muhsan hak tu ia tak panggil tak panggil muhsan lah tidak adalah lemon itu muhsan
In wati'ah kullu min hunna, jika wati oleh tiap-tiap satu daripada mereka itu, fi nikahin sahihin, pada nikah sahih. Pada nikah sahih, mana dia saat itu duduk tangga kata syaratnya huriyah ni, bukan huriyah lah pak ni, tak masuk lah dengan maknanya kodak kata kata lah, bukan jedak lah, nampak tak ada macam ni habis. Warra bi'u dia kepak ni, wujudul wati, ada wati, ada setubuh, min muslimin daripada orang Islam supaya auzemijin orang kafir zemi apa tu fi nikahin sahihin, dia biasa lah nikah sahih dah hidup jenah pula. Kafir zemi ni kafir duduk dalam orang Islam supaya kafir duduk Malaysia, kafir duduk dalam Indonesia tu tak ada wafi bak jenuh sahih dan sabit pada setengah nuskah tu fi nikahin sahihin. Ya, you mari nak lelah belakang, mari nak repos lah dia ni fi nikahin sahihin, mari nak kira. Oh ni mai fil nikahi ashaih ada mai gitu. Wa arada bil wati dan hendak ki musannah yang kata wati sini gapo? Hendak ki musannah tarjibal hasyafati, akan meraikkan zakat tu. Oleh hasan inilah. Au qadraha atau qadanya qada hasyafah, qada zakat tu min maktuiha, daripada tempat geraknya. Pas dah tu. Bi kubulin, dengan wati tu meraik tu di kubur. Di kemaluan perempuan sebelah depan tu. Wa kharaja bis sahihi, dan keluar dengan kata sahih nikah sahih ni al wat'u fi nikahin fasidin. Yagi wati dalam nikah fasid, nikah tak cukup syarat. Kalau gitu fala yahsulu bihi at-tahsinu, maka tidak hasil dengan dia, dengan wati pada nikah fasid tu dia panggil muhsan, tak hasil lagilah deh. Kada katok lagilah dia tu. Satu hotel lah, tak ada kata rejah-rejah kau sampai mati dak lah. Ada gitu. Wal abdu wal amatu, dan hamba, tak ada kira hamba jatuh hamba tinu, hadduhuma, hak keduanya nisfu hadil hurri, setengah daripada denda orang merdeka. Kalau hanya satu hotel dia 50, tak ada. Kalau haddu kullu minhuma, maka dihak di denda katak tiap-tiap daripada kedua tu 50 najal datang 50 buku 50 hotel. Wa yugharrabu nisfa amin, dan ditegrikkan dia, dikeluar kapung dia tu pada tengah-tengah tahun. Ini boleh lah. Kerana orang mereka sebut tahun, dia ini boleh. Habis. Walau kolan musannifu, kata pesyarah kita ni, kata syarah. Dan jika kalau berkata oleh musannif, wa man fihi rikun, dan mereka yang ada padanya hamba, padanya pada mereka tu hamba, kalau orang itu sifat hamba, kalau musannif kata orang yang ada sifat hamba tu, dia katanya, sana. Hadduhu, orang yang ada sifat hamba tu hadduhu, haknya ila akhir hingga akhir kana aula, adalah kata ini tu lebih modlek. Kalau musanih kecek lah ni lebih rekah lah, tak ada kena sebut muka tak mubah. Orang yang ada hamba tu dah ada kena, tapi ya orang yang ada sifat hamba kena tak hak dia ni tak ada. Ni dia kritik kata yang musanih ni lah. Nak ayat atas nak lebih-lebih modlek lagi lah atas. Kalau kata mereka yang ada sifat hamba tu liya umma al-mukatabah, supaya umum yang sunnah ni akan mukatab pun masuk, mubaa' pun masuk, umul walak pun masuk. Jadi kecek rekah ya tu. Tak ada. Kata pesyarah kita gitu. Habis. Wa hukmul liwati wa itiyanil bahaimi ka hukmi zina. Ada hukum liwat. Sama-sama laki-laki tu. Main masuk lubang kemaluan sana itu, lubang belakang tu. Wa itiyanil bahaimi, dan mendatangkan benateh, dan setubuh dengan benateh. Hukum dia tu ke hukum zina, supaya hukum zina juga. Maksudnya gitulah, hukum zina juga. Lain pada bini dia, kalau bini dia tak ada hukum zina, maksudnya gitu. Tapi hera lah. Faman la tu bisyaksin, maka siapa-siapa lewat ia dengan seseorang, bi anwati ahu fi duburihi, dengan bahawa wati ia seorang sana itu pada dubuhnya, iaitu dubuh seorang sana itu, hudda alal mazhabi, hukumnya dihakkan atas mazhab juga. Sebab ikhlas hukum, supaya hukum zina, tak ada. Ya katanya hudda dihakkan sebagai hak tu juga. Tu maknanya. Kalau ha dosa tak? Ya, ya royak tu umum gitulah kita tengok tu, tapi ya royak supo mana supo, tapi tak supo 100% lah, kaedah syabah-syabah habis tu. Baca kualah juga kali supo kerak sebuah tu lah. Ya supo dan sebuah teruk tu tak ada. Okey supo 100% tak lah gitu. Faman lah tu ni tiba-tiba lewat juga dia katanya bisa kesin bi anwati ahu fi duburihi. Hudda nasi dihakkan dia, hakkan mereka ni tu. Hudda dihakkan mereka tu adalah mazhab, di atas mazhab ni kena hak juga dia katanya. Adalah mazhab.
kalau itu dakhilah mana lagi? Boleh jadi dakhilah halal mazhab ni. Lain pada tu, kata denda kena, buh penjara kena. Boleh jadi tak ada. Halal mazhabi di atas mazhab dia kata. Tak tengok syarah dia. Boleh jadi ada bubuh orang lain mulai kata lain pula. Halal mazhab. Tu, baik. Waman atau bahimatan huda, kata dia. Dan mereka yang datang ke kamnatif itu juga dihak juga. Kamu akul musannifu, sebagaimana kata musannif ni. Lakinna rajiha, tetapi kata yang rajihnya tak, anahu yu'azharu. Ditakzir gitulah, bukan hak. Tak lah, takzir mana tu nak buhguk, boleh nak malu pun boleh. Tak ada. Yu'azharu ditakzirkan, dipermalukan. Waktu hak rajih kata gitulah. Ya gitu buhak menatih tu, tak ada. Bukan siapa kata satu kata tak lah. Kata hak rajihnya. Habis waman wati'a ajnabiyatan pia-pia wati'a katina asing wati'a di mana tak tahu fima dunal farji pada bagian lain ada farak kita main buslofo gitu deh suruh tina tu kapik-kapik buslofo tu itu misalnya dunal farji tu deh tak ada siapa farak dah itu dia kalau itu hukumnya uzira ditakzir nanti takzir, maka takzir ikut, nak denduk. Kalau nak katok pun katok, jangan sampai 80 hotel. Mana gitu deh. Jangan sampai 40 hotel kan. Itu makna katanya, ayah panggil kata, boleh. Nak takzir tu boleh, nak malu, nak apa, nak perak, nak apa ikut lah. Ada juga, untuk kilah takzir dengan bayar tu, kata boleh, kata tak boleh. Tak ada, lah ni pakai mahu ke takzir dengan bayar. Tak ada, bayar duit. Dah. Habis. Wala ia belugul imam bitta'ziri adnal hududi. Dan tidak sampai oleh imam tu bitta'ziri dengan ta'zir tu adnal hududi serendah-rendah hak. Kalau kita sini atau tidak boleh imam tu nak ta'zir tu ia panggil hak serendah-rendah hak tadi. Serendah-rendah hak ni apa 40 hotel. Serendah-rendah hak ni apa 40 hotel. 40 hak minum juga 40 hotel dia. Kita nak takzir 40 hotel tak boleh. Kita 30 lebih lah. 38, 39. Itu dia. Mana jangka siapa tanggung tu. Takzir sana itu. Ada nak kuih-kuih hak tu. Dia kata gitu lah. 40. Fa'in azaru abdan. Maka jika kalau takzir ya imam tu akan hamba. Wajabah wajib. Boleh bawa mengurang ya. Imam itu fi takziri pada takzir imam tu an 20 jaldah daripada 20 pukulan. Kerana hamba ni dalam minyak gerak 20 pukulan. Kalau orang merdeka 40. Pasal tu nak takzir hamba jangan sampai 20. Nak takzir orang merdeka jangan sampai 40. Nampak tak ni? Aw azara hurran. Atau mau takzir ya imam itu akan orang merdeka. Wajaban yang kusur. Wajib boleh bawa kurang ya. Imam tu fi takziri pada takzirnya. Nak takzir orang berdekor sana tu dia. Dia katanya an arba'ina jaldatan daripada 40 hotel. Kena kurang daripada tu. Kalau 40 tak boleh. Li annahu kana bahwasanya adna. Tu dia. Ya tadi annahu kana hak tersebut sana tu adna haddi kulli minhuma. Serendah-rendah hak daripada keduanya. Serendah hak. Hak tersebut ali annahu kana semua al-mazkur daripada 20 40 tu serendah-rendah. Ada kita pakai situ yang anahu ayat mazkur hak sebut sini hak kata hamba 20 orang berdeka 40 tu adalah satu sunnah-sunnah hak tiap-tiap satu daripada daripada keduanya dua sana itu hamba dengan orang berdeka ni deh dua tu kena hamba dengan berdeka tu tapi tu lebih kurang kita dapat dengar dalam bab hak lepas bab hudud kemudian mari sama pula kita dalam bab al-qadfi yang kata faslun fi bayani ahkamil qadfi. Ini satu pasal pada menerangkan hukum qazah. Qazah ni mana tuduh. Wahwa lugatan dari itu pada logatnya ar-ramyu, lontar. Lontar ni lontaran, kata lagi, kata kita tak kira. Kata kemung, kata kau itu, kata orang ni. Melontar dengan kata yang panggil. Wa syar'an dan pada syarak, dalam cara syarak, ar-ramyu bizina. Tuduh orang okay, kata dia tu zina. Kata tu anda jihati ta'iri. Atas pihak nak mencelakan, nak maki, nak buduh. Kalau kata tak ada tujuan nak buduh, tak apa. Ya, Zan, ni orang zina tu. Dia mahu kata ni. Dah ada.
yang sini kata kelola-kelola itu ya tak kata nak puduh dia, nak maki, nak puduh nak itu hak dia panggil hak tuduh ni supaya apa? Litakhruja asyhadatu bizina. Haa, tu dia supaya mengeluar oleh syahadah dengan berzina. Haa, dia kata gitu aramju berzina tu syarat tuduh orang dengan zina ala jih ta'il atas pihak maki. Haa, tu dia atas hati puduh tu litakhruja syahadah supaya tubik syahadah dengan zina. Jadi apabila dia zina tu orang tak lewat saksi dia keluar syahadah tu. Apabila orang tu zina ni tu tak ada ta'id dengan mana mencela, memaki, memalu gitu lah dia. Supaya mengeluar oleh syahadah. So, orang zina tu, orang tu lah jadi saksi orang. Maka dia robak seluruh lah itu. Keluar daripada syahadah dia. Tak ada jadi saksi. dia tanya. Kalau gitu. Wa izah qazafa, tengok isi dia pula. Apa dia tuduh? Bizar lain mu'jamah. Dengan zah titik sutih. Takut tukang ada kan dia. Zah titik sutih tu. Apa dia tuduh? Uwai rohu akan lainnya. Apa dia meluduh ia seorang akan lainnya kita. Akan orang lainnya berzina dengan zina. Ya tuduh dia berzina. Lah mana rupa dia hanya. Misalnya. Kau lihat seperti kata seorang. Zana ita berzina kau. Nak kata gitu. Lepas tu. Fa'alaihi maka di atasnya. Di atas orang yang kata saat itu. Haddul qadfi. Kena hak tuduh 80 hotel sama ni la jaldatan kama sayati segala-galanya. Mana saksi yang mata ku zina? Ada saksi tak? Tak ada. Wah, kata nak tuduh itu. Ha kalau itu kena kata satu hotel 80 hotel. Haza ini sebut sana itu illam yakunil qazifu aban au umman. Jika tidak adalah orang tuduh tu pok ngamuk. Kalau pok tak apa, mu ni wasal zina, ngaruk, wahib zina ni. Ha ini. Kalau orang lain tu kira hukum, tapi pok ngamuk ni tak apalah. Tak ada kira hukum, nak katak, tak ada. Nampak tu? Wa'in alaya. Gitu. Wa'in alaya, alaya. Dan jika tinggi keduanya, chair pun tak apa. Kamar sayakti sama lagi kadatai tu deh. Sama kadatai tu. Chair dia okey, nak ikutlah. Kalau naik sebelah atas naik, ada chair lagi, ada chair ni lagi. Dah naik atas tu. Haa, tu dia. Wa'in Allah, wa'in Allah itu deh. Allah, Allah, naik tinggi keruanya. Mana kata, tuk nak ikut lepok. Haa, teman-teman. Kalau gitu, dia kata sininya, bisama ni yata, tuduh. Saat itu, orang lain itu, maka hak tuduh saat itu, 80 hotel saat itu, bisama ni yata syarat itu. Dengan apa syarat lah. Ada syarat juga. Bisa, bisama ni yata syarat itu. Dengan apa syarat. Enggak ada lapis syarat ni mafailan. Salah satu tiga. Tiga. Wafi ba'di nusakhi dan pada setengah nusakhi kita iaitu salah sung main lafaz muzakkar. Tiga daripadanya. Daripada lapis tu fil qazifi. Tiga daripada lapis tu pada qazif orang tuduh orang tu. Orang hak tuduh tu kena lahan wa an yakuna baligan. Syarat dia tu bahawa adalah ia qazif tu kena balik. Yang kedua orang berakal. Fasabiyyu wal majnunu la yuhaddani. Maka budak lu gila tidak dihakkan keluarnya. Maka takzir lah tu. Ya, tak ada hak keluarnya. Because fihima syaksan. Dengan tuduh keduanya akan seorang. Budak lagi tuduh orang tu. Gila lagi tuduh orang tu. Kita tak kira ni. Nampak dia. Wa alla yakuna walidan lil maqdhufi. Ha, bak tuduh pun sepatu juga syarat. Dan bahawa tidak adalah ia. Orang tuduh tu bapak bagi yang kena tuduh. Ha, kalau pak dia tu tak ada denda lah. Falau qazafal abu wal umu dan jika tuduh oleh bapak dan mak dia wa in ala dan jika tinggi waladahu akan anaknya dia tuduh anak dia wa in safala dan jika rendah cucu cicit kan dah semua tu jawabnya la hadda alaihi tidak ada hak di atasnya dah ada di atas bapak dan ibu sana tu deh tidak ada hak di atas bapak dan ibu sana itu naik atas ke sana itu tak ada hak dah ya tanya tuduh aja ni. Ha, buat tuduh ni deh. Hai. Ha, ya tuduh ya buat hak orang tuduh ke. Sungguh tak tahu dah itu. Boleh dia sungguh dia tidak ni. Ha, semata-mata tuduh tu. Kalau dia mulai juga pakai kira ada hukum. Mereka ibu bapa tak apa deh. Wa huwa lahna lima pada orang kena tuduh tu. Wa huwa an yakuna musliman. Dia orang kena tuduh juga orang Islam. Lagi ada hak yang minta lah, minta qazah, minta balas ni.
Ada orang kena tuduh orang Islam, orang balik, orang ada akal, orang merdeka. Orang kena tuduh ta'afifan an-zina, bersih daripada zina. Ia tak se-zina. Tak ada. Haa, tu dia. Kalau orang bersih daripada zina dah ni, maksudnya hidup lagi. Baru tak ada. Haa, ni apa hukum? Hukum teruk. Kena katak semua. Dia kena tuduhkan orang tak bersih daripada zina, mengatakan zina. Haa, malu orang itu. Haa, syarat kena tuduh tu orang bersih daripada zina. Fala hadda, maka tidak ada kena hak because fi syaksi kafir. Kita tuduh seorang kafir tu ya zina, tak itu syaratnya orang Islam. Kita tuduh tu, kita tuduh kafir kata zina, tak ada kena hak sebab ia walik fok ia tu wahib zina. Fok ia tak ada. Aw sorry kan, budak tu ke zina, kita tuduh tak apa gila. Aw roki kan, aw zani, orang dah zina dah, mu ni zina mata tu, buka sungguh tu. Oh, mu tuduh ku, aku nak katak, katak pun lama, mu zina seumur, tak ada. Tak ada nak katak, tak ada. Nah, sebab yang bagian ni, oh, aw zani, orang yang ngarut dah. Tak ada. Gitu dia orang yang ngarut dah ni tak nak itu. Hak bersih tu, hak sanak murid lah dia. Hak ngarut dah pandai dengan dia baru lah kau nanya. Ya. Wa yuhaddul hurru al-qazifu. Dan dihakkan orang merdeka hak tuduh orang tu sama ni najal datang 80 hotel. Wa yuhaddul abdu dan dihak dikatak godai akan hamba tu 40 najal datang 40 hotel. Hukum dunia lah ni akhirat hukum pula lah dia. Haa, tu dia. Pertinya kalau tak kena atas dunia, kan nak kerak teruk lagi. Haa, tapi kita agak tak tobat lah. Moga kajak yang kita selera ada dia. Tu dia. Hukum tu, cerak dah tapi juga katak ni. Tak katak atas dunia, akhirat nak katak pun tak. Tapi katak akhirat tu, teruk lagi, ada. Cuma, dunia tak ada hukum, tak ada hukum mereka. Atas dunia ni kita, nari, tak ada pakar hukum. Tak apa, tobat itu, kerak suruh tanya. Wajas kutu anil qazifi dan gugur daripada orang tuduh tu hadul qazfi tinggal tiga kara. Gugur dari orang tuduh tak kena katak oleh hak qazah tu dengan disebab tiga kara ni. Satu apa? Kutuduh musuh tapi dah saksi ni. Ha, tak apa. Ahduha iqamatul bayyinah. Aku kata muzina aku ada saksi. Tak ada. Sawa'un kana makzufu ajnabiyan, sama ada orang kena tuduh tu orang tina asing ataupun bininya sendiri. Tak ada. Ha, orang kena tuduh tu bini dia. Dia kata aku dah saksi. Ha, ataupun dia dituduh orang jatuh lain kata muzina. Pas mana? Saksi ni, saksi tengok ni. Ha, dia, oh, tak perlu cuk nak kata dia tu. Sebab dia ada saksi. Tak kira. Wasa ni dan yang keduanya mazkurun disebut oleh musonih kita fi pada perkataan dia au aful makzufi. Ataupun ma'ah orang kena tuduh tu. Bukan kata aku zina. Ai anil qazifi daripada orang tuduh. Lepas tu nak kata pun ni. Belak dia nyanyi rasa kata aku maaf. Nah, tak apa pula. Kerana hak dia. Hak orang kena tuduh tu. Dia nak murih bukan tuduh dia. Apa mengaku orang nak kata nyanyi. Deh, tak apa aku maaf. Deh. Lepas ni. Habis. Bukan hakullah tu. Hakul insan bagi hak manusia. Wasalisu dan yang ketiga pula mazkurun fi qawlihi. Disebutkan dia pada kata yang musonih. Awil li'anu fi haqqiz zawjah. Ataupun dia supuh pada hak bini dia. Tengah jira bak li'an tu. Tak saksi tak ada fiyana. Itu dia zina dia tengok. Dia supuh 4 kali dia. Ha? Lepas. Wasa baku bayanuhu dan telah terhulu oleh keterangannya. Dari keterangan huraian tu. Melebak ni'an tu. Fi kaulil musannifi. Pada kata yang musannif dulu. Faslun wa izah romar rajulu ila akhirihi. Ngaji dah bak tuduh hebat ni'an tu. Pada kata apabila melotak oleh laki-laki. Hingga akhirnya. Ha, tu ngaji dah dulu. Habis kat tu. Ha, kemudian masuk pula bak. Satu bak pula. Kalau dalam bab hak juga faslun fi ahkamil ashribah. Lain tu. Ha, ini pada hukum-hukum minum wei. Ha, minum agak minum pun ikutlah benda mabuk tu. Wa fil haddi al muta'alliqi bi syurbiha. Dan pada denda yang bersangkut ter dengan minumnya, dengan minum ashribah tu. Wa man syariba khamran fi fi minum agak. Wa hiya al mukhtakhidatu min asirin ina. Yang dibuatkan daripada perahan jeruk buah ina. Lain tu, angun tu deh. Ha tu dia. Au syaraban muskiran ataupun minum mabuk tak kira lah. Min ghairil khamri daripada bukit arak pun asal kata minum mabuk. Kan nabi ni seperti perahai al mutakhizi min azabib. Perahai yang buat daripada zabib waktu juga. Artinya mabuk juga minum mabuk juga. Lain tu. Kalau itu hukum dia lah tu ai. Yuhaddu zalika asyaribu. Lihat akan dimaki itu orang minum arak tu, minum benda mabuk tu ikan haran kalau dia merdeka 40 jaldah. 40 hotel. Wa in kana raqiqan 20 jaldatan dan jika adalah dia hamba tu 20 hotel. Nampak tak ni?
Habis kat tu. Wayajuzu an yablughal imam bihi, dan harus bahawa menyampai oleh imam dengan dia. Ha, itu imam nak tambah lagi boleh. Yablughu dan harus mana boleh. Ha, imam tu nak wis sampai apa dengan dia. Ha, ai hadis syurbi dengan hak min Allah tu. Sama ni najal datang boleh juga. Nak usapa 80 boleh. 80 dengan maknanya tuduhlah ke 80 benar sedaklah 70 milah lain tu. Habis. Wa ziyadatu dan bertambah alal arba'ina tu fi hurrin. Kalau imam kita tambah atas 40 pula. Pada orang mereka boleh 80. Wa 20 dan 20 kata fi raqiqin pada hamba. Tambah tu ala wajhi ta'ziri. Ziyadah ni mutada pakai tu deh. Ala di khabar deh. Kainun ala kainatun ala wajhi ta'ziri. Kalau tambah 40 hotel pula bagi orang mereka. Tambah 20 hotel pula bagi hamba tu. Jadi 60 kalau ni 80 tu adalah harta jadi ta'zir. Denda. Tapi jangan sampai 80 sangat lah. Ada 30 milen. Nampak ni? Wakil ada kata kainya. Kata sebahagian ulama, kala ba'dul ulama yang katanya az-ziyadah ta'ala ma zukira haddun. Tambah di atas bagi sebut sana dia panggil hak juga. Tak panggil ta'zir tak. Kata okeylah tu tak agak tu. Hak sungguhnya hak yang 40 dah lah itu. Wa ala hadza dan jika berlaku di atas ini, dan kita kalau kita berlaku di atas perkataan hak ni. Yang tanya unnaqsu anha. Menegah boleh kurang daripadanya pada 80 tu. Kalau kita kira hak kena 80 sungguh. Padahal bukan hak ni, kita kena kurang daripada 80 tu. Tak kira, kena ta'zir. Nampak tu dia? Haa, tu dia. Yang tanya unnaqsu anha. Menegah boleh kurang daripadanya pada ziyadah itu. Hak ziyadah 40 pula tu. Daripada sama ni lah, anha klik pada. Sama ni lah jadah tu dia. Ya, ya, dah lah sama ni jadah. Habis. Wajibul haddu alaihi dan wajib hak di atasnya. Atasnya, aisyari bil muskiri. Di atas orang mabuk ni tu. Bi ahdi amrah ini dengan salah satu berdua perkara. Satu bil bayyinah. Saksi kata jaminu sungguh mabuk ni. Ai rajulain ini yashhadani bisyud mazukira. Artinya dua orang lelaki menyaksi kata jaminu agak semati. Berkata dengan dia budak. Nampak tu ni? So. Au yang kedua bil ikrari yang ngaku. Minasyari bi orang minum sendiri. Muminu agak ha minum. Bi anahu syariba dengan wajib minum akan masuk. Jaminu agak sungguh. Bukan dia paksa tak. Bukan dia paksa tak. Haa tu maknanya gitu. Fala yuhaddu bi syahadati rajulin wa imra'atin. Maka tidak boleh dihak dengan saksi seorang lelaki dan seorang perempuan. Ia nak dua orang lelaki-lelaki. Pas saksi hak ada seorang lelaki-lelaki seorang perempuan. Tak boleh tu. Wala bi syahadati imra'atin. Dan tak boleh juga dengan saksi dua orang tino tak ada juga. Wala bi yamini mardudah. Dan tidak juga dengan sumpah yang ditolakkan. Tak terima sumpah ni. Ya tanya. Supoh tak tak si tak tak ada lah benda ni. Supoh tu ya tak ada tak akal tu. Mana saksi weh. Supoh ditolakkan. Tak akal juga. Wala bi ilmil qadhi dan tidak boleh juga tidak boleh hak juga dengan tahu tak qadhi tak boleh tengok diri tak boleh juga tengok tak saksi. Wala bi ilmi ghairi dan tidak boleh dengan mengetahui orang lain lain benda tak qadhi pun tahu juga kata ya minat agak sungguh tak boleh dia yang benda-benda saksi dia buat tahu tak boleh. Apa dah tu? Ya benda hak saksi ke saksi? Dua orang saksi. Wala yuhaddu aidan asyaribu bil qai dan tidak boleh dihak juga pula akan orang minum arak tu dengan semata mutah mutah lebih arak tak boleh. Boleh dia makan yang tipu ya. Wala istingkak dan bahu arak tu. Tak boleh kira bahu boleh dia makan yang tipu ke mana itu ni yang membakar dia kan. Ada. Ayat artinya bi ayyu syamma minhu dengan boleh cium daripadanya ra'atul khamri. Ia tu bahu arak penuh-penuh. Kan ada. Syarik tu bahu disium daripada syarik tu roi atul khamri dia mesti bahu agak lah. Oh kalau itu nak hak je tak boleh kata ada dia pernah ada saksi nampak dia apa dia tadi nama dia kata dia faslun fi ahkami qat isyariqah. Cukup sekarang ni pada hari ni salah silap sama kita cufa dah benda tak ada payah kita pergi dengar-dengar cukup sekarang ni dulu pada hari ni akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.